Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa nyakmatillah walakubata bilama patu. Oke okay, sahabat-sahabat setulur stolor dan juga pemirsa MP channel Aden Beling yang sangat saya banggakan Alhamdulillah pada momen kali ini kita diberikan oleh kekuatan diberikan Allah kekuatan zahir dan juga kekuatan batin sehingga kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas kita atau rutinitas kita selaku umat muslim. Alhamdulillah ketepatan pada momen hari ini ya kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya ibadah amalia kita, kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan benar-benar uh, diterima oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Sahabat-sahabat dan juga pemirsa MP Jenderal dan Beleng yang sangat saya banggakan. Uh, kali ini kita diberikan oleh Allah kesempatan Berkunjung atau berziarah ke makam beliau, yaitu Mbak Taslim Sroyo, yang berada di Kecamatan Jelanggu, Kabupaten Mojokerto, <tuh> yang mana di sini sedikit akan saya sampaikan, atau akan saya kisahkan tentang sedikit kehidupan beliau, yang mana kisah tersebut atau cerita tersebut. Ini saya peroleh dari berbagai sumber, terutama dari juru kunci beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu yang pernah saya tanyakan bahwa beliau ini, Mbak Taslim Sroyo, beliau hidup atau beliau masanya itu masa Pangeran Diponegoro. Nah, Beliau ini masa Pangeran Diponegoro, dan beliau sempat menjadi eh, prajurit atau pengawalnya Pangeran Diponegoro ketika Perang Padri atau Perang Jawa dulu. Nah ini sahabat-sahabat yang -sahabat dan beling, jadi beliau, Mbak Taslim Serojo ini dulu pernah menjadi pengawal Pangeran Diponegoro. Dan setelah peperangan atau ketika Mbak Pangeran Diponegoro itu tertangkap oleh kompeni atau kolonial Belanda, banyak sekali pengawal-pengawal atau prajurit prajuritnya itu berlarian menyelamatkan diri, uh, bukan beliau-beliau ini menyerah atau kalah, tapi beliau-beliau, para pengawal Pangeran Diponegoro ini melarikan diri, bersembunyi untuk mengatur strategi kembali melawan kompeni Belanda. Dan alhamdulillah ketepatan beliau ini e, konon menurut e, juru kunci yang pernah saya tanyakan, beliau ini lari ke daerah timur sini, itu bersama e, saudaranya, katanya seperti itu, walau alam saya juga nggak tahu, bersama saudaranya kalau nggak salah sempat dikatakan Basurki. Mbak Surgi, entah Mbak Surgi yang mana, kan? Mbak Surgi ini banyak sekali. Jadi, beliau ini pergi ke daerah sini, dan ketika di tengah-tengah perjalanan, beliau ini kehilangan jejak kakaknya atau saudaranya, kehilangan jejak saudaranya, akhirnya terpisah, terpisah, dan ketepatan. Batas tim Sroyo ini sampai di suatu desa yang namanya Sasap. Nah, kalau nggak salah itu desa Sasap. Dan disitulah beliau mendirikan pondok pesantren. Nah, jadi bisa dikatakan beliau ini adalah cikal bakal berdirinya pondok pesantren Sasap Mojokerto. Nah ini beliau dulu mendirikan pondok pesantren di sana untuk mengajarkan. Uh, agama Islam di uh, warga sekitar. <tuh> Setelah beliau mendirikan pondok pesantren di sana, singkat cerita uh, beberapa hari kemudian beliau ini mendengar ada apa ya sayembara gitu loh, ada sayembara, uh, bukan sayembara sih, apa ya ada woro-woro untuk menaklukkan suatu alas yang mana yang yang namanya ini alas Wonosroyo. Ah, <laughs> alas Wonosroyo. Yang mana alas tersebut iki, alas tersebut ini alas Royo ini alas yang sangat angker. Ah, jadi banyak orang-orang ini pingin apa ya? Eh, apa ya, menghentikan keangkeran atau mungkin bisa jadi apa ya, menetralisir lah alas tersebut. Nah, cerita warga terdengarlah oleh Mbah Taslim ini Akhirnya beliau dari Sasab pergi ke Alas Royo tersebut Setelah sampai di Alas Royo Beliau ini Riyadho dulu nah, Riyadho berpikir bermunajat kepada Allah Beliau itu mendapatkan suatu bisikan Kalau ingin menaklukkan Alas Royo beliau harus menaklukkan alas Sari dulu, alas Kembang atau alas Wonosari. Nah, akhirnya beliau menaklukkan dulu di sana, menaklukkan dulu di sana. Setelah itu dia kembali di alas Royo nah, di alas Royo ini. Dan alhamdulillah. Dari eh, kehebatan beliau, dari keistimewaan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya alas royo yang angker, alas royo yang eh, dihuni banyak dedemit, akhirnya bisa dinetralisir, bisa diredam oleh beliau, Mbak Taslim Sroyo. Yang mana beliau akhirnya membuka perkampungan baru di sini sampai akhir hayatnya. Nah, sampai akhir ayatnya dan beliau konon menurut sang juru kunci yang pernah saya tanyakan beliau ini e, bujangan jadi beliau hidup e, sampai tua sampai wafat beliau ini nggak pernah menikah sempet pernah di e, sempet pernah mau dijodohkan dari putri Tumenggung Surabaya dulu ketika beliau ini ketika beliau <tuh> mengikuti saya sayembara karena waktu itu putri Tumenggung Surabaya lagi sakit lagi sakit dan kebetulan beliau ini juga seorang tabib nah jadi Mbak Tasim ini di samping seorang ulama seorang penyebar agama Islam beliau juga seorang tabib nah, jadi ketika ada saya sayembara putri Tumenggung Surabaya sakit yang mana sakit beliau ini tidak kunjung sembuh bahkan sudah melalui pengobatan medis pengobatan tabib pengobatan bahkan dukun-dukun jawa waktu itu nggak kunjung sembuh juga akhirnya eh, sang tumenggung ini apa ya membuat saya embara atau yes poro-poro gitulah akhirnya terdengar sampai Mbak batasim dengan izin Allah dengan doa-doa beliau dari air-air karoma yang telah didoai beliau akhirnya beliau bisa lambat laun bisa menyiapkan sang putri Tumenggung Surabaya dan janji Tumenggung tersebut siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya akan dinikahkan jika laki-laki jika perempuan akan didapatkan akan dijadikan saudara dan mendapatkan hak waris, nah, katanya dulu seperti itu, akhirnya Mbak Tasim ini uh, dijodohkan sama uh, Mbak, eh, sama Putri temanku tersebut, tetapi Mbak Tasim uh, tidak langsung menolak Sang Putri, akan tetapi Putri tersebut tetap dibawa oleh batas tim cuma dikasihkan oleh santrinya nah, seperti itu sahabat-sahabat mpj jadi beliau ini insya Allah masih bujang menikah wafatnya masih dalam keadaan wadat atau bujang nah, itu sahabat-sahabat mpj e, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mungkin para sahabat-sahabat subscriber atau MP, e, pemirsa mpj tatinbling yang mungkin lebih jelas lebih tahu tentang beliau bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah, kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu Nabi Muhammad.